sepatutnya. Ya, kalau berdasarkan data yang dikongsikan oleh Syahril yang di sana, kena sebut dekat-dekat. Saya tengok belahan rambutnya pun sama. Kan? Memang berbakat agaknya. Itu berdasarkan hanya kurang daripada 10% buat masa ni, Syahril. Ya. Jadi masih jauh baru mengira kerana dramanya sentiasa saja orang ternanti-nanti dan tertanyakan. Dan anda bersama saya, Mac, dan juga dua tetamu, Syahril yang disebutkan satu lagi dan juga Prof. Kartini Abu. Ada beberapa senario, kalau boleh saya mulakan, Mac, pusingan ini. Sekurang-kurangnya saya pribadi, Syahril dahulu agaknya, rasanya macam tenang sangat kali ini. Dia tak kecoh, walaupun tadi disebutkan bahawa dulu ada faktor emosi, kali ini tidak ada. Tetapi dalam keadaan tenang itu, peratusan pengundi membanggakan. Ini petunjuk kematangan politik? Ada dua. Satu, petunjuk kematangan politik. Kedua, herd mentality. Okay. Jadi, kita sekarang ni semua ada media sosial kan, presence. Especially dalam kalangan pengundi muda, bila kawan dia dah show, dia ada gambar, dia dah mengundi dengan ni, dia ada that fear of missing out. Yes, FOMO. So dia tak nak left out. So dia of course akan join in. The problem right now ataupun the thing that we need to be concerned about lepas ini adalah sama ada kecenderungan keluar mengundi itu boleh ditranslate into kepintaran memilih berdasarkan pada nuansa politik yang betul. Maknanya dia memilih dia dengan kesedaran yang pilihan dia ada natijah kepada negara. So that is something yang mungkin dalam proses seterusnya, pasal dia akan matang lagi. Lagi 5 tahun dia, 18 tahun dia akan jadi 23 tahun. So waktu itu wisdom will start to kick in dan dia akan mula melatih dan mengajar golongan-golongan muda yang akan datang. Of course, bukan nak mengatakan yang semua golongan muda ni tak ada kepintaran ataupun kebijaksanaan politik. Cuma mungkin banyak lagi perkara yang perlu dicerapkan, perlu di ni. Kita pun kurang sikit. One of kelompangan pendidikan kita adalah pendidikan politik. So itu adalah antara bendanya. Kalau kita tanya secara rambang pun, faham tak libertarian values tu apa? Faham tak liberal values tu apa? Faham tak conservative values, traditionalist? Dia tak faham. And most of people tak faham because that's not part of the way that we bring up ataupun kita belajar hidup bernegara kan. So that is one thing that maybe is a step towards better apa improved democratic attainment lah dalam masa akan datang. Itu pandangan saya. Bagi Prof, apabila kita melihat sepanjang tempoh 14 hari berkempen, tenang tadi saya rasa kita kaitlah dengan kempen itu. Malah perang poster pun tidak sehebat dulu. Kalau sekarang ramai yang menggunakan kaedah yang lebih mudah, iaitu menggunakan TikTokization. Saya teringat hari itu Prof menggunakan cara itu. Malam ini saya dah lancar. Dah lancar kan? Jadi dari situ sebenarnya kita ingin melihat sejauh mana kempen itu memberi kesan kepada pengundi kita untuk turun mengundi. Ada, kalau kita lihat saluran satu untuk warga emas, kebiasaannya pada 11 pagi sudah penuh, sudah ramai yang mengundi. Malah sehingga ke petang tadi pun kebanyakannya yang muda-muda ni suka mengambil sikap tunggu dan lihat. Ya. Jadi adakah kempen itu yang memberi kesan kepada mungkin keputusannya nanti, kerana mereka menganggap, terutama yang muda-muda ni, tengoklah keluarga kata pilih parti ini sebab ada nostalgianya. Tetapi golongan muda kita sendiri, pilihan mereka. Okey. Pertama sekali, undi itu adalah rahsia. Susah sikitlah kita nak tengok macam mana orang muda itu boleh mengundi dan membuat keputusan ketika dalam kotak undi tersebut. Tapi kita faham melihat kepada ejen sosialisasi yang boleh mempengaruhi bagaimana keputusan dia, motivasi dia untuk keluar mengundi. Kalau benar cerapan pada pukul 4 tadi 70% yang mengundi, kita andaikan pada pukul 6 mungkin ada kelebihan lagi 5 atau 10% yang naik. Maka kita tahu keinginan itu, kita ucap tahniah juga kepada kempen-kempen di TV, termasuklah media sosial dan juga proses TikTokization yang terus saban hari membawa ruang dan peluang untuk menggalakkan orang muda tampil ke hadapan menunaikan tanggungjawab mereka. Dan hari ini kita telah lihat sepanjang saya di Wangsa Maju pun saya tengok ramai anak muda yang bermotor, bersidai di tepi, bangga menunjukkan jari mereka. Itulah FOMO tadi. Mereka rasa kalau ada tekanan daripada peer, jom kita mengundi, semua akan pergi sama mengundi. Dan mereka juga mungkin balik kepada sama ada mereka faham atau tidak pilihan kepada mengundi. Tetapi bila mereka
telah sudi menunjukkan motivasi, ya, turun menunaikan tanggungjawab, itu sudah satu fakta saya kira sangat baik. Ya. Dan kemudian strategi seterusnya ialah untuk negara, ya, untuk lebih matang dan memperkasakan pengajian tentang mengenali politik. Ya. Kita pun di barat, literasi politik ini seawal tadika. Ya. Dia dah tahu presiden dia, dah dia tahu hak dia. Dan dia boleh angkat sepanduk ke City Hall jika berlaku potongan kepada pendidikan. Jadi di situ sudah dilatih. Kita masih lagi jauh, tapi kita tidak ketinggalan seandainya kita mahu bermula daripada sekarang. Prof, kalau boleh saya perdalamkan sedikit persoalan ini. Ya, kerana saya bangkitkan di awal tadi tentang suasana yang agak tenang. Mungkin itu peribadi, tapi kalau Prof dan juga Saudara Syahril berkongsi, berbanding PRU14, kita merasakan tensnya, tekanannya. Tetapi ini tenang sehingga kan sebenarnya, sehingga ke 2-3 hari lepas pun, kita masih menganggap turun ke tidak ni undi 18 ni kan yang pertama kali ni berapa peratus. Dan sepanjang hari ini pun kecuali 1-2 insiden yang terpencil menuju ke pukul 6 70% dalam keadaan tenang-tenang saja. Ini satu realiti yang saya tidak menjangkakan kerana dalam tenang itu masih ada semangat untuk mengundi. Itu kita akan ulas seketika nanti kerana sudah pun ada satu kerusi yang diumumkan. Di Igan.